Manajer Madura United Rahmat Darmawan akan mendaftarkan 30 skuad di Piala Menpora 2021. Satu pemain berposisi fullback, Jaduk Arya Aragani, yang masih menunggu proses administrasi. Kendati demikian, Madura United memiliki banyak stok pemain yang bisa diplot sebagai back sayap, seperti Andik Randy Karama, Marco Sandi Merauje, Samuel Christianson Simanjuntak, dan sebagainya. Manajer Madura United itu juga membeberkan 29 skuad itu terbagi menjadi 4 lini, seperti penjaga gawang 4 pemain, pemain belakang 11 skuad, pemain tengah 8 skuad, dan penyerang 7 pemain. Ini dia daftar 30 skuad Madura United di Piala Menpora 2021. Posisi penjaga gawang, M. Ridoza Zuli, M. Ridwan, Fawaid Ansori, dan M. Rizky K.A. Pemain belakang, Fahrudin W. Arianto, Jaimerson Xavier, Andik Randy Karama, Marco Sandi Merauje, Dodi Alek Vanjin, Rizna Prahala Benta, Samuel Kristanson Simanjuntak, Eric Gami Sanjaya, Fadilah Nurrahman, Kadek Raditya Maheswara, dan Jaduk Arya Aragani. Posisi gelandang, Asep Berlian, Slamet Nur Cahyo, Guntur Aryadi, Jacob Pepper, Hugo Gomez de Santos Silva, Maulana Ramadan, Sulfiandi, Alvin Tua Salamoni. Posisi penyerang, Alberto Goncalves, Bruno Lopez, Bayu Gatra Sanggiawan, David Lali, Ronaldo Kuate, Moh Kevin Sahertian, Maka Aldo Maulidino. Basri Sahid Mujtahidi KM Avisport melaporkan.